Jam 11 malam ini sudah mulai naik. Sampai sekarang berarti ya Pak ya? Sampai ketinggian ini, sampai berapa Pak? Ketinggian ya paling enggak ya 75 cm kalau enggak salah. 75 cm. Lah ini akses jalan tertutup semua atau gimana Pak? Ya mungkin ini sudah ditutup semua nih. Depan sana tutup semua, enggak bisa ini. Warga desa yang mau keluar sama yang mau masuk gimana Pak? Enggak bisa. Nah, ditutup. Pak ini langganan Pak dari sini apa gimana? Ini langganan setiap hujan istilahnya lebat tapi enggak henti-henti paling enggak 3 jam 4 jam ya mulai begini naik ini. Tapi surutnya cepat enggak agak lama. Ada yang masuk rumah Pak? Ya sebagian ada, sebagian enggak ada. Ada yang ngungsi enggak Pak? Ya belum ada yang ngungsi kan. Belum ada ya. Tapi rata-rata untuk ketinggian memang seberapa Pak? Ya paling ya satu dada itu paling enggak ya 75-80 lah. 75-80 cm. Ini yang ke dalam-dalam. Ini sudah berapa lama Pak? Ya dari tadi pagi. Sejak semalam ya? Semalam ya. Bahkan ya hanya keluarnya itu susah. Tapi enak. Nah, seperti sudah seperti biasa. Emang tahunan? Tahunan, setiap dusun itu sekitar daerah yang sini saja itu ada lima dusun. Lima dusun terisolir ya Pak ya? Berapa kakak warga Pak? Kakak warga ya kalikan berapa ya? Kalau 300 itu sebelah sini rumah-rumah, 300 rumah. Tapi ya kalau terendam tidak terendam semua. Cuma akses jalannya Pak ya? Cuma akses jalan saja yang terendam. Karena sekarang kan sudah itu lantainya kan pasti naik beberapa persen lah. Jangan lupa subscribe ya.